Black boy joy, she wanna see the Forbes like I wanna see her form. Tell me what you for, yeah. Hey, and pay me what I'm owed, yeah. Yeah. Yeah, yeah, all this money on me. Yeah, yeah, cash rules all around me. Yeah, yeah, all this money around me. Yeah, yeah, cash rules all around me. Dengan bumper ada fins, khususnya untuk bagian depan ini pakai yang tipenya overdrive, keren guys, stabi tapi ada panduknya. Dan kali ini si Om tuh upgrade ke bagian intake, ini air intake yang kalau kalian lihat sekilas kayaknya sama kayak Anilita, sebenarnya enggak, ini beda karena ini khususnya kalau Anilita itu JK. Dan keuntungannya lagi ya, benefit itu kalian bisa ngecek sendiri karena ini transparan, ada plastiknya. Kan misalnya tuh, oh filternya udah kotor nih, filternya masih bersih. Kalau misalkan kotor, tinggal dibuka aja. Nanti pakai kunci L, gampang banget pokoknya. Plug and play semua kalau barang-barang Indian ya, khususnya barang-barang Amerika tuh semua plug and play. Jarang yang ada custom-custom. Kalau filter tinggal dicopot aja, tinggal semprot pakai angin. Gak usah dicuci pakai sunlight, jangan, cukup semprot aja. Kalian sistemnya dry. Terus dengan kalian menginstali, kalian bisa menambah 9 horsepower dan 9 torsi. Otomatis mesin 2000 turbo dari JBL ini semakin gacor guys buat tarikan awal. Katupnya kedengeran kalau kalian terangin buka yuk. Dan di belakang itu ada penginstalan juga, jadi siom tanggul. Modifikasinya, mereka berbumper, mobil, sekarang intake sama bagian belakang ada knalpot dari Borla. Ini atap yang tipe 2W5. Kita lihat ke belakang yuk, let's go. Guys, ini aku bilang tadi, ini dia pakai Borla atap. Ini mana untuk Borla sendiri, karakternya itu dia bulat suaranya. Dia bakalan ngebas banget, lebih ngebas emang dari knalpot injer ataupun knalpot yang lainnya, karena Borla sendiri mempunyai ciri khas gitu ya. Dan Borla juga untuk JBL macam-macam guys, ada yang cuma belakangnya aja, ada yang cuma tipnya aja, ada yang sampai ke tengah gitu. Untuk khusus mobil Om ini cuma bagian belakangnya aja, tipnya nggak bisa dilepas karena udah input, udah termasuk nih, udah laser-lasernya. Aku bisa jamin 100% laser-laser dari Borla itu rapi banget. Pokoknya semua Amerika barang-barangnya rapi deh ya, laser-lasernya, karena mereka pakai mesin, pakai robot. Beda, kalau kita kan bisa lokalan masih manual gitu. Tahu ini rapi banget, pastinya looks-nya bikin kesan jika kalian tuh mewah dan suaranya tuh dapat gahar gara walaupun cuma dengan mesin 2000 turbo. Beda dengan mesin 3000, 36, 38. Itu beda lagi. Ini 2000 turbo, suara bass-nya kedengeran sampai ke driver lagi keluar. Mantep kan? Dan ntar sama-sama kita dengerin deh suara dari knalpot Borla Attack 2,5 di mobil JBL ini. Dan aku juga mau ngasih notes juga, sekarang kan baru dipasang, masih ada silen-silen, masih suaranya masih serak-serak lah. Nanti dia bakalan kering gitu, bakalan matang kurang lebih penggunaan 4-5 hari lah setelah pemakaian TNI gitu ya. Suaranya bakalan pecah, bakalan matang dan benar-benar bulat banget.
aku juga gak sabar nih, Xiaomi yang nanti balik lagi buat modifikasi yang lain. Nanti kita bikin lagi videonya untuk dengerin suara matang dari knalpot Borla ini. Let's go. Dan jangan lupa buat kalian nih yang mau beli barang-barang aksesoris, gak cuma bisa datang offline ke Rumput Cempaka Mas Blok nomor 32, tapi kalian juga bisa cek kita di marketplace, ada di Tokopedia, Bibi, Bukalapak, Shopee, semuanya udah official store. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dadah!